Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Umi Isyam. Di mana? Di Bekasi, Kak. Bekasi, silakan. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nasihatnya. Bagaimana suami menyikapi ketika suaminya belum mau mengenal sunnah? Kemudian dalam mendidik anak itu jadi ada perbedaan. Ketika istri mendidik anak-anaknya untuk mengenal sunnah, seperti tidak mengenal musik dan sebagainya, kemudian jadi terpatahkan oleh sikap suaminya. Tapi anaknya sehari-hari dengan istrinya, karena suami hanya pulang sekitar Sabtu Minggu begitu. Cuman ketika Sabtu Minggu, apa yang sudah diajarkan istrinya, jadi misalnya anaknya jadi mendengarkan musik di TV atau diajak nonton bioskop seperti itu. Nah, bagaimana seorang istri harus menyikapi hal itu? Karena kalau dia menyampaikan itu suaminya tidak gitu. Bagaimana Ustaz mohon sarannya dalam menghadapi ini? Karena kasihan anak-anaknya terjadi dualisme didikan gitu, Mas, takutnya dikhawatirkan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita lihat dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin karena ketidaktahuan mereka. Kita lihat bahwa sumber atau sebab sikap suami seperti itu tidak lain karena ketidaktahuan suami terhadap hukum Islam seputar hal tersebut. Maka cara yang paling efektif adalah mengajarinya. Dengan cara bagaimana? Tergantung kondisi yang ada. Misalnya kalau suami tinggal di Jakarta, maka ada di sana radio-radio yang baik di sana. Mendengarkan radio-radio dan sebagainya. Kalau dia ada di luar Jawa dan memungkinkan untuk menggunakan fasilitas yang baik untuk dia membaca misalnya, atau dia mendengarkan, atau dia melihat langsung. Demikian juga kalau bisa, TV di rumah, diubah dengan kanal khusus, hanya radio, hanya kanal TV-TV Al-Quran. Yang seperti ada TV Roja, ada juga Insan TV dan lain sebagainya. Sehingga suami ketika pulang ke rumah ingin nyetel hiburan bahasa mereka, langsung terkena kanal-kanal yang mendidik. Dan anak pun tidak merasa kalau ada benturan antara suami istri dalam membina anak tersebut. Dan alhamdulillah, itu mudah zaman sekarang ini. Mudah zaman sekarang ini untuk membeli parabola yang khusus. Disetting hanya untuk membuka kanal-kanal TV pendidikan saja, TV Al-Quran, sehingga isinya nanti hanyalah pembinaan rohani, kemudian juga baca Al-Quran, kemudian juga siraman keimanan yang nanti akan berfungsi untuk menyadarkan orang yang belum sadar, mengetuk pintu yang tertutup dan membuka telinga sehingga mau mendengarkan kalam Allah, firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu di antara cara praktis yang sekarang mungkin dan sudah terjadi banyak pengalaman merubah opini keluarga, merubah opini suami, dan bahkan sebagiannya. Dengan sebab itu, kemudian belajar agama Islam, semangat melebihi semangat istrinya yang dulu pertama membawa TV itu ke rumahnya. Namanya dalam bahasa preventif, dalam artian sebelum suami kemudian menyetel TV-TV yang tidak ada gunanya seperti itu, yang isinya hanyalah musik dan juga acara-acara yang bersifat hanya hiburan, mengobrol syahwat tersebut, maka dengan adanya TV seperti itu akan membuat sang suami pun akhirnya mau tidak mau mendengarkannya.
dan anak pun akan mendengarkannya. Dan suami istri akan mendengarkannya. Sehingga bertiga bisa mendengarkan langsung hal-hal yang baik di rumah tersebut. Dan tidak membuka syaitan untuk membuka kanal-kanal yang memang merusak akhlak dan juga pribadi seorang muslim. Ini mungkin di antara cara yang mungkin bisa kita gunakan dalam memberi pemahaman kepada suami tentang hal tersebut. Dan bila sang ibu, sang istri tidak mau berdakwah, tidak mau mengajak suami untuk mengerti hal tersebut, dikhawatirkan akan muncul terus permasalahan-masalahan yang kadang-kadang membuat sang istri menjadi nafrah, menjadi tidak senang, berkurang cintanya sampai akhirnya tidak betah bersama suaminya. Karena terus setiap saatnya ada permasalahan tersebut. Atau sang istri tidak lagi percaya bersama suaminya dan tidak mau tahu dengan suaminya dalam hal itu. Atau yang lainnya adalah sang istri kalah dan kemudian ikut bersama suami dan anak-anaknya juga kalah, ikut dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim bersatu mempengaruhi dan jangan dipengaruhi. Muslim yang mana kebenaran, yang hak, hendaknya menjadi orang yang mempengaruhi orang lain dan bukan yang terpengaruh oleh orang lain. Caranya banyak cara gitu ya. Sampaikan dalam hal ini. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita semangat memperbaiki diri kita masing-masing untuk mempengaruhi orang lain agar menjadi orang yang baik dan memperbaiki orang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.